Waduh. Sialan lu. Masya Allah, pantesan batang ubi taruh tengah jalan. Hampir-hampir jatuh gua gagal ngejak lu ini. Sembarangan aja sih lu diemnya di jalan. Untung gua yang kesandung lu. Coba kalau nenek-nenek tau aki-aki kesandung karena lu, celaka pentu orang. Wah. Kan lumayan sakit ini kaki gua tuh gara-gara nyandung lu. Kalau nyandung wadon enak, jadi punya bini dua nyandung mah. Kalau kesandung lu, yang ada kuku gua malah patah tuh. Makanya lu jangan mau kalau dibuang petani di tengah jalan, nyelakain orang lu. Ntar lu bilangin petani tuh, kalau ngebuang lu jangan sembarangan, jangan tengah jalan begitu, nyelakain orang. Kalau buang ke jauh, nih gua kasih contoh nih, buang ke jauh ya. Tuh begitu, bilangin ke petani kalau buang lu ke situ ke jauh, jangan ke jalan ya. Bilangin, jangan lupa. Aduh, bener-bener ini. Gua udah bisa apa baik. Udah ini itu aja nih hidup gua blangsek begini ya. Apa gua kurang gaul kali ya? Kurang silaturahmi sama teman-teman nih. Aduh, kata elit pusing ini kalau begini ini. Alam kayaknya enggak adil sama gua ini. Kalau begini caranya. Harusnya kan orang botak mah kaya. Punya mobil mewah, mobil Eropa, mobil Inggris, mobil Itali, tetek bengek lah. Duduk di sofa segala, duduk enak di belakang. Ini, duduk di balai begini nih. Balai bambu, udah keras, gak ada empuknya sama sekali. Aduh. Ah, nempelin patok di sini banyak banget karuan ini. Mana kambing berisik bener lagi. Udah, gue cari temen-temen nih. Mudah-mudahan ada lobang duit nih. Bisa bikin happy tuh. Mendung banget lagi ini. Kayaknya mau turun hujan. Mana belum ketemu si Dode ini gua. Kangen banget sama bule kampung. Jarang-jarang kan ada bule di kampung. Rambut kayak megaloman ngalah bener. Bisa takut itu laki-laki yang deket sama dia. Pas menyatakan cinta, kebakaran. Aduh, Dode. Nanti kapan-kapan gue kirim ke Belanda. Pasmod, ngabarin di WA doang, kagak ngajak-ngajak. Bener-bener gak berperasaan ini bos. Apa bener-bener udah melejenuh ya sama gua? Padahal mah gua setia sama dia. Dari mulai merintis sampai benghar, beteng sebuh mata cenghar. Kayak pohon pisang aja nih bos. Punya jantung, gak punya perasaan. Lu jangan bilang-bilang ya sama bos gua. Malu gua ya. Bos. Dari Jenny gak ketemu-ketemu. Mana tahu tuh si Direwet ya. Waduh, udah mau hujan nih. Udah balik juga nih. Kalau gua kena petir, bisa cantik gua nih. Aduh, ngapain nih gua ini hujan. Aduh, kayak banteng mau kawin aja lu. Lu Jen, kirain gua geludung. Geludung mata lu jereng segini cakepnya. Lah lu kenapa serada seduduk begitu? Gua takut kehujanan. Emang lu enggak lihat noh udah mau hujan begini. Gua juga sama, tahu ini mau hujan. Tenang dulu deh, hujan mah berkah. Lah iya Jen, kalau kehujanan mah barokah. Astagfirullahalazim. Berkah Dode, berkah. Lu mah barokah. Yang enak juga yang barokah, Jenny. Lah lu onam Dode. Barakah. Weh Neng, ngomongin apa di bekah-bekah begitu? Pada ngomongin apem ya? Lah abang taunya apem doang. Iya nih abang, apem mah kueh bang. Kita mah lagi ngomongin berkah. Itu uap Neng, sampai kemana-mana. Semprot aja Jin, kejap bekah.
sembarangan bikin saya bekah. Saya bisa bikin situ bekah. Ay, si abang mah parah benar. Ada emang begitu kan, Neng? Ayo jangan kita nyari tempat teduh, nggak usah ngelayanin kayak orang gini, udah afkir. Maaf ya bang, afkir. Waduh, pada sembarangan aja. Ngomong gua afkir ya. Belum tahu sedotan gua kali ya. Aduh, dicok-cok si afkir baru tau rasa. Iya, afkir. Apa lu abis afkir? Ladik kotak elit lu. Ay, main ngadet aja bang. No, kita mah lagi ngobrolin yang di sono. Iya no, yang di sono bang. Yang di mana Neng? Tadi ketemu orang di sono, udah mau afkir masih bayi ganjen. Lah abang botak masih kayak bayi, kelihatannya belum ganjen. Wah, belum tahu deh botak elit. Derajat ganjen gua melebihi kadar. Hah? Radar? Kadar dode. Buset dah, congor tuh congor. Mendingan congor daripada radar mah. Wah, Neng jadi ribut berdua. Ini gimana ini botak elit ini? Lah bang, kalau bayi imut-imut, kalau abang sama bayi sudah mendekati afkir. Waduh, waduh, anak zaman sekarang ya. Malah afkir segala. Aduh, sedih amat di hari ya. Kita nggak dapat kesenangan ini ngeloyok. Nggak disebut afkir ini. Aduh. Lagu taman. Abang ketemu lagi nih. Tumben lu lagi ngeloyok kagak puh matut. Nah ini dia bang. Lagi bokeh bener ini. Karena duitnya kantong. Tadi ketemu cewek. Malah disebut afkir gue ini. Apa lu kata? Disebut afkir. Tar dulu. Jangan-jangan yang tadi ceweknya berdua ya? Wah, nggak tukang ramal aja bang. Udah tahu duluan. Bukannya begitu. Sebelum lu disebut afkir, gua dulu tadi disebut afkir sama itu wadon berdua tuh. Wah, berarti yang diomongin cewek itu berdua abang dong ya? Lah itu dia. Sebelum ketemu lu, itu cewek ketemu gua dulu. Gua disebut afkir. Belum tahu sedotan gua kali itu wadon. Bener juga itu cewek bang. Sekuat-kuatnya sedotan, kalau agak duit mah aduh. Ngempos bang, ngempos. Bisa aja lu lampu taman. Emang begitu bang, coba kalau kita ngabrehin duit mah gak akan dibilang afkir, bisa-bisa ngajak disco dia. Berarti bukan kita yang afkir, cewek aja itu yang apes berdua tuh ketemu kita. Gitu bang cewek mah, coba kalau kita banyak duit mah. Yang montok, yang semok, yang denok, pasti ngangkat rok. Gitu ya? Iya. Udah jangan di sini kita ngobrolin yang denok, yang montok, yang semoknya. Kita ngobrolin di atas yuk, kita nyari kopi yang gratisan. Kopi gratis? Iya, nyari ada di itu? Atas. Ada gak? Ada. Waduh. Ini nih, saya punya duit. Kopi gratis, gratis. Mantep ini, pun pahit ya. Ayo, apa gratis yang pahit? Ujian tidak ada. Waduh.